Pemirsa, akibat limbah yang mencemari kawasan Situ Ciburuy, setidaknya 5 pabrik yang terindikasi menyebabkan pencemaran pada Kamis kemarin disegel petugas gabungan. 5 berwarna hitam yang mencemari Situ Ciburuy belum lama ini menyebabkan bau menyengat yang mengganggu aktivitas warga. Selain itu, sumur-sumur warga pun mulai tercemari hingga tak bisa digunakan warga. Melihat fenomena ini, petugas gabungan dari unsur Satpol PP, Satgas Citarum Harum, dan DLH Kabupaten Bandung Barat melakukan sidak ke sejumlah pabrik dan usaha lainnya yang lokasinya tak jauh dari Situ Ciburuy. Hasilnya sedikitnya 5 tempat usaha dan pabrik disegel petugas karena terindikasi membuang limbah ke Situ Ciburuy. Seperti halnya pabrik pencucian karung bekas limbah terigu yang menyebabkan bau dan pabrik pembuatan batako yang menggunakan bahan baku limbah B3, salah satunya limbah batubara. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pol PP Poniman mengungkapkan bahwa penyegelan dilakukan lantaran terjadi pelanggaran dan tak adanya izin usaha yang resmi. Segel itu adalah satu tempat air tadi, tempat pencuciannya. Dari 3 titik ini tempat pencucian, di 2 titik, satu lagi yang untuk satu. Karena airnya itu ternyata pH-nya yang di atas itu adalah 12,43. Lebih yang batas. Nah, di ambang batas, karena batas normal itu 6-8. Memang saat ini musimnya sudah musim mulai berkembang secara ekonomi, tapi mereka adalah korban-korban daripada satu sisi korban dari payet, tapi kan tidak harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang legal. Penyegelan tersebut akan diawasi hingga 14 hari ke depan dan segel tersebut akan dibuka jika tempat usaha atau pabrik telah melengkapinya dengan surat izin. Sedangkan terkait pencemaran, pihaknya menunggu hasil lab dari DLH terkait hasil temuan untuk kemudian ditindaklanjuti. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.